Iya. Yeah. Assalamualaikum. السلام الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang mulia ini insyaallah taala dan kajian kita insyaallah bahas tentang 20 kaidah di dalam berhenti dari maksiat jadi cara uh, kita itu berhenti dari maksiat memang kalau dibahasakan uh, orang mau berhenti dari maksiat itu gampang katanya tapi tidak tidak segampang tidak segampang apa orang itu bisa meninggalkannya, di sana ada trik-trik ada kaidah-kaidah inilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan kita memahami kaidah-kaidah tadi kita akan bisa menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal titik kebahagiaan kita terletak pada dua poin poin pertama mentaatinya poin kedua wah tidak bermaksiat kepadanya. Kalau Anda mentaatinya, otomatis tidak maksiat. Itu titik poin itu. Kita tidak akan sukses dunia kita dan akhirat kita kecuali letaknya di sini. Letaknya apa? Kita bisa tidak tidak bermaksiat kepada kepadanya dan Anda akan terwujud ubudiyah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penghambaan dengan bentuk Anda tidak memaksiati memaksiatinya belum apa namanya baru saya uh, di buku belum saya ketik di karena alat ketiknya wah laptop saya dirusak jadi belum belum sempat dipindah tapi insya Allah di waktu yang akan datang sudah kita mau ketik insya Allah sebelum kita bahas tentang kaidah pertama dari kaidah kaidah apa tadi menjauhi maksiat kami kasih mukodima dulu berupa Lama kana sabru minal ma'asi ma'muran bihi Ja'alallahu lahu asbaban Tu'inu alaih Wa tuwassilu ilaih Tatkala sabar Dari maksiat Karena sabar ada tiga Sabar Terus taat ap. Kedua apa? Sabar menjauhi Maksiat Tiga Sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang ngaji itu butuh sabar. Kalau nggak sabar, nggak jadi ngaji, Pak. Orang sholat itu butuh ngaji. Kalau nggak ada sabar, nggak bakal nggak ngaji. Orang yang meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga butuh butuh sabar karena jiwa ini terus terus apa terus tergerakkan untuk maksiat nah di sini butuh sabar di dalam menjauhi maksiat ya nomor tiga ma'ruf insya Allah ya sabar dari apa takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang jelek yang tidak kita sukai Nah, yang ma'ruf di sisi manusia adalah sabar yang nomor yang nomor tiga sabar dari apa kalau yang tidak dia sukai lah tatkala sabar dari kemaksiatan itu perkara yang diperintahkan oleh Allah jadi sabar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang Allah perintahkan. Rahman rahimnya Allah. Allah menjadikan sebab. Menjadikan asbab. Menjadikan poin-poin uh, yang bisa membantu Anda. Di dalam bersabar di atas apa? Bersabar dari kemaksiatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidaklah Allah menyuruh wis no maksiat. Gitu kan? tidak tidak berhenti di situ aja gitu loh. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan maksiat dan bersabar dari menjauhi maksiat, Allah itu tetap ngasih asbaban, Pak. Sebab-sebab, kiat-kiat, cara-cara yang bisa membantu kita menjauhi dari maksiat. Itu menunjukkan apa? Rahman rahimnya Allah menunjukkan apa? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kepada kita. Nah, Masya Allah Kemudian seterusnya wa kadzalika ma amara bil amri illa aana alaih wa nasaba asbaban tamuddu wa tu'inu alaih. Begitu pula tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perintah. Perintah apa aja, Pak? Kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita menancapkan kepada kita sebab-sebab yang membantu Anda bisa terwujudnya perintah tadi. Bayangkan. Kita, Pak, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji salah contoh untuk paham agama. Tapi tidaklah Allah memerintah begitu, kemudian berhenti di situ. Tidak. Allah bantu, wa. Allah bantu. Allah kasih poin-poin juga supaya terwujud perintahnya Allah tadi. Jelas ya? Itu poin. Masya Allah. Tinggal kita mau apa, -apa kita aja lah. Tinggal kita mau apa? Apa, apa tidak? Kama'annahu <tik> ma'qaddaroda'an illa wa wa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan sebuah penyakit kecuali Allah memberikan apa? obatnya bahkan Allah menjamin barang siapa yang memakainya itu akan sem, sembuh itu akan sem sembuh maka kata Rasulullah alaihi Wasallam "Ma ma'angzalallahu da'an illa angzalabi shifa'an al ma'uta tidaklah Allah menurunkan obat eh, penyakit kecuali pasti Allah akan turunkan obatnya kecuali satu penyakit apa mati dan yang kedua penyakit itu tua itu dua penyakit tidak bakal sembuh pak. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada tiga poin yang harus difahami. Yang pertama tadi apa? Menjauhi maksiat. Yang kedua menjalankan perintah. ketika Allah menurunkan obat. Ketika Allah apa namanya memerintahkan kepada kita menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya tidak berhenti di sini aja. Allah juga berikan cara, kaidah-kaidah untuk menjauhinya. Begitu pula, tidaklah Allah memerintahkan sebuah perintah lalu berhenti di sini tidak. Allah Subhanahu wa taala ngasih juga cara yang bisa membantu Anda terwujudnya sebuah perintah tadi. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali apa ada obat-obatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjaminnya, menjamin akan kesembuhannya jikalau dia memakai memakai memakainya. Itu semua adalah sunnatullah, takdir yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua semuanya. Nah, maka lihat wa in kana fasabru min al maasi wa in kana syaqan karihan al nufus Masya Allah bersabar dari maksiat bersabar menjauhi maksiat walaupun itu berat sekali dan jiwa itu nggak senang jiwa itu nggak senang Pak Kenapa nggak senang karena bentrokan dengan jiwa. Jiwa itu pengin maksiat. Inna nafsah bisu. Jiwa itu senantiasa memerintah kepada kejelekan. Nah, tapi tapi walaupun itu berat, walaupun itu berat terhadap jiwa dan walaupun itu tidak disukai oleh jiwa, katanya fataksi luhu mungkinun. Menghasilkan maksudnya me menghasilkan untuk tidak maksiat itu mungkin, ya kan? Menghasilkannya supaya kita tidak maksiat dengan kaidah-kaidah yang kita akan sebutkan. Itu mungkin, mungkin akan terjadi, mungkin bisa kita capek, mungkin bisa kita raih. Makanya, ayo kita belajarkan ini, kan? Karena dengan kaidah-kaidah ini, insya Allah, ya. Uh, dunia kita akhirat kita letaknya di sini letaknya di di sini tapi kemudian kami sebutkan juga wasobru anha -akli -hawa nafsi bersabar dari maksiat itu musoraat peperangan kelutan mbak Antara apa? Antara nafsu dan jiwa Jadi jadi jangan dianggap enteng mbak ya Ini dibahasnya karena Itu musara Pertengkaran Gelutan mbak gelutan Karena bersabar dari maksiat ini Itu sebuah peperangan Sebuah peperangan Antara apa? Antara agama kita Dan antara akal kita Terhadap nafsu kita Dan terhadap apa? terhadap hawa nafsu nafsu kita itu perang itu makanya nggak nggak mudah nggak mudah pak jadi jadi itu perang karena apa karena kenapa kok disebutkan akal dan agama karena pada dasarnya kalau akal itu sehat pasti 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 pak pasti akan mengatakan maksiat itu nggak benar dan kami akan sebutkan insya Allah kaidah kaidahnya akal yang satu akan tahu betapa jeleknya maksiat. Makanya dikatakan akal dan agama kita sedikit atau banyak yang kita miliki itu pasti memerangi terhadap jiwa kita dan terhadap apa? nafsu, nafsu kita dan akan memerangi hawa nafsu kita yang dia mengajak kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perang, Pak. Makanya terkadang kita maksiat kan, berarti kita kalah. Terkadang kita taat, berarti kita menang. Hari ini kita ngaji kan, berarti menang pak ya. Berarti menang, insya Allah kan, menang ya kan. Padahal masuk di luar ada yang ke mall, ada yang kemana nonton TV, ada yang oh, banyak sekali itu. Nah ini perang ini. Kalau senang dari awal pingin ngaji ini perang, melawan nafsu males, melawan nafsu ini ini perang itu. Nah dijelaskan lagi, masya Allah setiap kelompok dari dua kubu ini masing-masing pengen mengalahkan lawannya akal kita agama kita pengen mengalahkan hawa nafsu dan eh, hawa nafsu kita hawa nafsu kita juga pengen mengalahkan apa akal kita dan agama agama kita jadi jangan jangan heran pak, setan ini nggak nggak bakal pak, berhenti untuk ngajak kita supaya kita menjadi temannya. Nah itu telah peperangan di sini. Nah kalau kita sudah tahu itu peperangan, berarti kita harus punya persiapan yang baik yang kuat lah. Kalau nggak jatuh kita. Makanya jangan 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 heran kalau orang malas ngaji, kalau ke mall malah lebih banyak, Coba bikin orkes banyak yang datang ngaji nggak ada yang datang wajar kan memang itu peran yang gitu masya Allah ya maka lihat faktoriku fihi takwiyatu man arada alahu wajud maka katanya jalan yang ditempuh dari masing-masing kubu lagi mana caranya dia menang dan mengalahkan yang lain. Masing-masing kubu, Pak. Setan juga terus-menerus menggali kekuatan untuk mengalahkan apa? Agama dia dan akalnya dia. Nah, manusianya kalau dia punya akal yang sehat dan punya agama, otomatis juga setiap hari harus harus apa? Harus menggali juga kekuatan untuk mengalahkan apa? Nafsu. Nah, kalau kita nggak ngaji, Pak. Setan terus, iblis sudah terus punya kekuatan setiap hari, membuat kekuatan, belajar terus kekuatan. Nah kita nggak ngaji, ya jelas kalah. Ya logikanya begini aja lah. Ada SH, ada kerasakti. Ini dua kelompok ini tengkar terus, Pak. Yang kerasakti ini setiap hari ngali ilmu baru, ilmu baru. Si kerasakti hanya hewa, hewa diem, aja jurusnya hanya itu itu aja mana bisa menang melawan apa? Esa nggak bakal, nggak bakal pak. Sedangkan Esa setiap hari gali ilmu terus, gali ilmu terus, ilmu baru terus, ilmu baru terus, ya jelas kalah lah. Sama aja setan ini, iblis ini pak. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, terus menguatkan senjatanya, untuk mengalahkan kita, bahkan mencari sisi kelemahan kita. Itu dia akan cari itu. Gimana cara dia bisa menembus dan mengalahkan dia? Nah, kalau kita mereka gini, wah gini. Ngaji juga jarang, ini juga jarang. Ya kalah lah. Kalah lah. Nah, kalau udah kalah, maka kita malas ngaji, malas belajar malas ibadah ya wes maka menjadi temannya temannya iblis temannya setan nah kalau sudah begitu ya udah ketawalah setan ketawalah iblis nah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim lagi juga Kalhali... hali ma'al quwwati wa wal posisi peperangan yang ada dalam diri kita ini persis posisi kekuatan yang ada dalam badan kita dengan virus yang masuk dalam tubuh kita. Tubuh ini kan ada virus, ada kekuatan tubuh. Ini kan perang terus ini. Semakin virusnya menang, berarti kita sakit. Kalau kekuatan tubuh kita itu menang dan mengalahkan virus, berarti kita apa? Sehat. Gimana Pak cara menguatkan tubuh ini biar sehat dan biar kuat? Olahraga, apalagi makanannya dijaga. Semua dijaga kalau kesehatan badan kan? Ah, makan yang tidak bergizi dibuang, yang ada virus tadi dibuang semuanya. Loh, kalau masalah itu mereka jaga kan? Nah, urusan agama di agama kita kita nggak mau ngaji, nggak mau mentelaah lagi buku, wis pokoknya ngaji sakobre, Baca kitab sakobre ya sakit terus pak sakit terus ya sakit terus sakit terus ya, kayaknya itu bukan dia nggak jaga kesehatannya makannya ngawur ya kan makannya ngawur terus begitu ngawur kan terus kemudian nggak ada istirahat nggak ada kok jaga istirahat ya udah sakit lah dia apa kita mau kayak gitu terus? Nah itu poin-poin yang harus diperhatikan. Kita bisa contoh orang suka film porno. Nah kalau mau pinggir berhenti dengar dari film pornonya, itu dia nggak ngaji, dia nggak mendekat kepada Allah, dia nggak faham agama, nggak mengaji agama, belajar agama, mau dengan cara apa? Gak berdoa, seterusnya kan? Mau gimana caranya? Gak bisa seseorang pengen berhenti dari riba, bagaimana dia bisa berhenti dari riba? Kalau dia tidak memahami poin-poin kaidah kaidah cara menjauhinya, nggak bisa Pak. Harus 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 belajar. Harus dia berupaya dan berusaha. Nah. Faida qawiyah baisu syahwatil wuku'il muharram aksi. Ya, Dan jikalau Pendorong Pendorong Kekuatan Untuk jatuh kepada Kemaksiatan itu lebih dominan Maka pasti dia akan jatuh Dalam maksiat Tapi jikalau Kekuatan pendorong kepada Ketaatan lebih dominan Maka insya Allah Dia akan tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama aja ketika virus yang masuk dalam tubuh kita lebih dominan, maka berarti dia akan sakit. Jika lo kekebalan tubuh yang ada pada dirinya lebih dominan, lebih kuat dan bisa mengalahkan virus yang ada, maka dia akan apa? Sehat. Jelas insya Allah, tapi lihat keadaan kaum muslimin. Mereka lebih memperhatikan apa? Badannya dia daripada keadaan agamanya agamanya dia makanya kata Ibnul Qayyim rahmatullah ajaban li amril mu'minin amat mengherankan perkara kaum ini mereka istahfawu abdanahu mereka benar-benar perhatian terhadap badan-badan mereka dari penyakitnya tapi mereka tidak perhatian terhadap agama mereka mereka agama mereka mereka bahkan kata beliau Faidah mata Kalau ada kata mati badan mereka, fal amru yang kai. Perkara sudah selesai. Tapi kalau agamanya yang mati, tidak selesai, pak. Tidak selesai. Maka akan ada perkara yang datang setelahnya. Ketika dikuburannya, lalu merembet kepada di pada maksar, maksar dan akhiratnya. Kan nggak selesai. Nah, itu loh yang harus di, dipikirkan oleh kita semuanya. Nah, wali aham miyati hadal mu'udhu. Karena pentingnya judul ini, tema ini. Nawaddu an-nangkula kalam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih. Karena pentingnya tema ini, maka kami penulis ingin menukilkan ucapan Ibnu qayyim rahimallahu taala di dalam kitab Uddatus Sabirin wa Syakirin pada halaman 22 kaidah beberapa kaidah-kaidah -ka dan saya hitung 20 kaidah insyaallah tentang apa ini kaidah ini fi khalasil ma'asi 20 kaidah cara untuk kita tuntas solusi di dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Ikhwan, kalau badan kita sakit, bisakah Anda kerja? Bisakah Anda cari nafkah? Maka pentingnya menjaga kesehatan supaya Anda bisa hidup lebih lama melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan seterusnya, jenengan jaga kesehatan kita. Ya kan? Nah, karena pentingnya masalah ini juga, karena maksiat itu adalah efeknya, efeknya akan merusak pribadi dia dan masyarakat yang ada. Dan bencana bisa terjadi. Ya, karena kemaksiatan kita, berarti tema ini amat penting bagi kita melebihi pentingnya menjaga kesehatan dia sendiri. Pentingnya apa? Menjaga kesehatan dia, dia sendiri. Nah, dan juga poin kedua, fa innal jannata tunalu bi taatillah maasi. Dan juga surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya bisa diraih dengan dua cara mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa? maksiatnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau anda ingin surga hanya dua cara ini, taati Allah jangan maksiat kepada kepadanya, cuma bagaimana cara menjauhi maksiat, ini kan butuh ilmu makanya para khotib-khotib bilang jauhi maksiat, jauhi maksiat terus bicara nih, gimana caranya menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah butuh kita belajar kaidah-kaidahnya, cara-caranya. Cara-caranya, gimana caranya kita bisa menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelas insyaallah? Jelas insyaallah ya? Nah. Tipe kaidah yang pertama. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab apa tadi? Uddatus Sabirin wa Dakhiratu Asy-Syakirin. Beliau mengatakan apa? Ayyashada al-'abdu ijlalal ijlalahu. Ayyashada al-'abdu ijlalahu. Ayyusa wa huwa wa yasma' wa man qama bi qalbihi mashhada ijlalihi lam yutawi'hu qalbuhu lidzalika albatata katanya hendaknya seorang hamba itu menyaksikan di dalam dirinya kebesaran Allah dan keagungannya Allah. Ini poin penting ini Pak ya. Jadi anda harus seorang hamba kalau pingin ini kaidah pertama ini. Gimana Anda bisa menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Anda bisa berhenti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara pertama kata beliau, Anda harus menyaksikan dengan hati Anda keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya itu. Itu poin-poin penting di situ. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab yang lain, Fama'asiyatul abdi wa ta'atuhu bihasabi wa Sebesar pengagungannya hamba, sebesar itu pula ketaatannya. Faham maksudnya? Dan sebe, sebesar sebesar apa? Kemaksiatan dia sebesar itulah kurangnya pengagungannya. Semakin Anda mentaati Allah Subhanahu wa taala, berarti semakin pula Anda mengagungkannya. Maka ketika Anda maksiat kepadanya, mau nggak mau sadar atau nggak sadar, Anda itu tidak mengagungkannya. Mudah nggak? Jelas? Baik, sekarang analogikan dulu. Sebelum saya baca selanjutnya. Anda masuk perusahaan. Kalau modal awal Anda itu mengagungkan perusahaan dan manajemen perusahaan dan bos perusahaan, gak bakal Anda itu melanggar aturan-aturannya. Dan ketika dalam diri Anda meremehkan, meremehkan tak meremehkan perusahaan, meremehkan tak manajemennya, mere meremehkan bosnya, maka Anda tidak akan maka anda akan abaikan apa? Peraturan-peraturannya. Iya apa enggak? Jelas. Ada sekolah aja sekarang sekolah. sekolah SMP, SMA gitu kan. Kalau anda sudah enggak senang sama gurunya, ah malas masuk. Jam 7 datang, ah jam 10 datang. Apa sih guru itu? Pasti gitu pak. Maka, ketika anda maksiat kepada Allah, maka sadar atau enggak sadar, anda itu berarti apa? Meremehkan Allah. Nah, supaya kita nggak bermaksiat kepada Allah, agungkan Allah. Beda, Pak. Ada Pak Ida di sini. Anda beribadah kepada Allah karena agung atau karena takut siksaannya Kalau hanya takut siksaannya, itu benar juga, Pak. Tapi derajatnya di bawah. Karena anda beribadah hanya takut. Beda kalau anda beribadah kepadanya karena apa? Pengagungan. Contoh, seorang anak dia mentaati peraturannya bapak karena takut pak. Beda dengan dia mentaati peraturannya bapak karena mengagungkan bapak. Beda enggak? Beda. Lebih terhormat mana? Lebih terhormat anak mematuhi perintahnya bapak karena apa? kagum dan karena mengagungkan kedua orang tuanya. Itu lebih agung daripada karena takut. Walaupun secara hasil sama-sama menjalankan apa? perintah, tapi nilai nilai berbeda. Nilainya berbe berbeda. Nah, di sini sadar atau enggak sadar pak Di saat Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, segitulah kurang pengagungan Anda kepadanya. Semakin kita maksiat kepadanya, semakin kita kurang takzim kita kepada sahabat, Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini harus kita terapkan. Gimana cara bisa mengagungkan Allah? Nah, ini berarti ilmu baru lagi. Ini kan tahu caranya kaidahnya kan? Di dalam diri Anda harus ada masyhad ijlalillah. Di dalam hati Anda anda harus menyaksikan kebesaran Allah, keagungannya Allah. Gimana caranya? Ya harus belajar asma wa sifatnya Allah Nama-namanya Allah itu dipelajari beneran Maka akan muncul apa? Dalam hati kita membesarkan Allah Dalam mun muncul dalam hati kita apa? Apa namanya? Membesarkan dan mengeluhkan Allah subhanahu wa ta'ala Berarti ilmu baru Kita butuh belajar asma wa, si wa sifatnya Allah Berarti kata beliau ya yasma. Badal Allah itu melihat Anda dan mendengarkan Anda Padahal Allah apa? Melihat Anda dan mendengarkan Anda. Sekarang gini aja lah, Pak. Sekarang sekarang gini loh. Anak kasih lo apa ini, Pak? Sama di perusahaan. Bos Anda loh, Pak, ada di situ, Pak. Bos-bos ini pemilik perusahaan ada di situ. Dan itu aturannya nggak boleh bawa sepatu. Nggak boleh bawa sandal. Sedangkan datang, Pak, sebagai sebagai anak, apa? sebagai pegawai, nggak bawa sandal coba. Apa nggak menghina, Pak? menghina apa? Pemilik perusahaan di depannya dan dia melihat. Beda pak kalau nggak lihat, Wah, dia nggak lihat aja kan lebih nyaman kan, Wah, dia nggak lihat aja. Ini lihat, dia lihat, aturnya terpampang, nggak boleh bawa sandal jepit, nggak boleh pakai sandal. Terus dengan pakai sandal, apa nggak sama aja menafui apa menafui apa pemilik perusahaan? Ini gimana sih orang ini kan gitu? Oh sudah nggak boleh pakai apa? sandal kok saya pakai sandal aja itu ini ada saya yang bikin aturan kalau anda paham ini pak Allah lihat kita loh kalau kita maksiat kepadanya apa enggak bodoh nampu ya Allah pak apa enggak sama aja dengan kita pak Iya, apa namanya tahu nampu Pak ya, ya, mukulin Allah sama aja kan itu kan? Kalau kita pakai logikanya kan begitu gampanglah kepala sekolah gede aturan kalau masuk sekolah apa namanya harus pakai seragam sesuai dengan ketetapannya pak kepala sekolah ada nah anta pakai batik pakai sarung lagi apa kata kepala sekolah ini kamu mau gina saya atau ini pasti kan begitu ini di depan saya lihat ini kan begitulah kalau kita paham begitu bagaimana kalau kita maksiat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngibahin orang, Allah lihat kita. Kalau kita tahu itu hukumnya nggak boleh. Ya kan? Kita Masya Allah lihat apa? E, megang perempuan yang nggak makhramnya. Kita tahu itu nggak boleh, tapi kita lakukan. Ya kan? Nah, terus gimana coba kalau gitu? Kita disuruh ngaji, talabul ilmi, kita males-males. Allah tahu loh. Kita disuruh berangkat jam sekian gitu kan. Harusnya begini kita malah. Nah itu. Kalau kita praktikkan kayak gini ya. maka akan timbul. Iya, iya, iya. gini gimana gitu loh. Itu maksudnya Ibn Uqai. Mata beliau. Wa man qawma ijlalihi. Barang siapa yang. Menegakkan di dalam hatinya. Pengagungan kepadanya lam yutawi u Hatinya Pak nggak akan mampu tidak mentaati Allah sama sekali. Hatinya itu nggak bakal, nggak bakal Pak, nggak bakal tidak mentaati Allah. Pasti akan mentaati Allah. Syaratnya apa? Kalau dalam hatinya itu ijlal wa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas insya Allah. Berarti kesimpulannya apa? Ya, kalau kita malas ngaji, malas taat, itu berarti pengagungannya lagi nah, turun. Butuh di spot lagi, harus kita agungkan Allah lagi. Kalau kita masyarakat kepada Allah, berarti apa? Pengagungannya turun, gitu kan? Katanya Allah diagungkan, Allah dipuji, Allah dihormati. Berarti kalau kita maksiat, berarti apa? Allah nggak diagungkan, Allah diremehkan. Allah itu diremehkan, Pak. Dengan ini insya Allah Nah Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala Ma qadarullah haqqa Jatuhnya mereka-mereka itu pak Menghina Allah Mengkhianati Allah Karena pak Ma qadarullah haqqa karena mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Padahal apa? Wal ardu jami'an qabudatuhu Bumi semuanya itu di genggamannya Allah Bumi semuanya itu apa? Di genggamannya Allah Wassamawatu matuya tumbiyamini Langit-langit itu digulung dengan tangan kanannya Allah Kenapa Allah menyebutkan dua poin ini? Maqadarullah haqqa qadri Lalu Allah menyebutkan menyebutkan keagungannya mereka-mereka yang menghina Allah, punya anak, punya apa, benar-benar mereka nggak mengagungkan Allah. Kenapa jatuhnya mereka dalam kemaksiatan menghina Allah? Karena mereka tidak, tidak mengagungkan Allah, sehingga jatuhlah mereka dalam kemaksiatan. Kemaksiatan Allah mengulang, Lu bumi lu itu di genggamanku, langit aku kulu dengan tangan. Karena kenapa kalian nggak mengagunganku? Kan gitu. Malakum la tarjuna lillahi wa qara kenapa sih kalian gak hormat kepadaku sih? Kenapa sih kalau tuh gak hormat kepadaku sih? Allah mengingkari kepada orang-orang tidak hormat kepadanya. Berarti kalau kita maksiat kepada Allah, berarti kita gak hormat kepada siapa? kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas insya Allah ya. Paham kaidah pertama ini? Sikat insya Allah. Paham? baik Masih 20 Pak, masih satu bisa diapal nanti insya Allah Kaidah yang kedua <tuh> Ayyashad abdu mahabbatihi Hendaknya seorang hamba itu Menyaksikan Pada hatinya Apa itu? Kecintaan kepada Allah hendaknya tertanam dalam dirinya cinta. Ada pengagungan, ada cinta. Tadi kan pengagungan tuh, sekarang hendaknya tertanam dalam hatinya apa itu mahabbah cinta kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, Pak. Kalau Anda maksiat kepada Allah, berarti Anda gak cinta. Kalau Anda kata Anda kata Anda cinta pasti tidak maksiat. Makanya fa'innal muhibba liman yuhibbu muti'u Kata penyair, sesungguhnya orang yang cinta pasti taat kepada orang yang dia cintai. Kata penyair, masya Allah, fa'inal muhibba liman yuhibbu putihau. Orang yang cinta kepada orang yang dicintai pasti dia akan tak taat. Ada di sebuah diwan syair Abdul Barok. Kata beliau, "Taksil ilaha wa anta tudhiru khubbahu. Hadza umri fil fi'ali badi'u. Lau kana, khubbu kana khubbuka sadiqa, la tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Katanya, "Taksil ilaha, engkau bermaksiat kepada Allah wa anta tudhiru khubba." Sedangkan anti, sedangkan anta itu menampakkan cinta kepadanya. Hada lo Omri, ini nggak benar ini, nggak ada kayak gini katanya. Demi Allah ini 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 nggak benar katanya. Kenapa begitu? Laukan kubuka saudeka. Anda kata cinta kamu itu benar, la apa apa, pasti kamu akan mentaatinya. Faham ya Pasti kamu mentaatinya. Innal muhibbali man yuhibbu mutiru. Berarti kesimpulan dari bait yang disebutkan di Dewan Abdul Mubarak itu berarti kalau kita maksiat kepada Allah berkurang rasa jin, cintamu kepadanya. Kalau andai kata Anda benar cinta kepada Allah, enggak mungkin maksiat. Enggak mungkin maksiat. Maka maksiat itu mengurangi rasa cinta. Semakin kuat cintamu, pasti akan taat. Enggak mungkin maksiat. Nah, sekarang permasalahannya begini ya kawan. Sudahkah Anda merasakan cinta Anda kepada Allah, kelejatan cinta kepada Allah? Ini yang kita cari. Koyo ora Cinta gak cinta podo Nah, ini masalahnya di sini kan. Nah, ini masalahnya, ini masalahnya gitu, masalahnya. Sama aja Pak istri, Pak. Istri kalau berkhidmat kepada kamu dan itu bener khidmatnya, berarti wujud rasa cinta cintanya. Nah istri cari cinta, disuruh gini ngeyel, suruh ngoyot. Cintamu yang mana? Gak terbukti cintamu itu. Wujudkan bentuk cintamu itu dengan cara wa, Berbakti kepada suam, suami. Kan cinta. Oh cinta. Awal tok baru ngonuh. Ya itu, itu gitu pak. Jelas, Jelas ya? Nah. Lihat wa afdharu tarki tarkul muhibbina kama anna afdhal taati taatul muhibbina dan seafdal afdalnya seutama utamanya meninggalkan sebuah larangan itu adalah meninggalkannya karena cinta jelas sebagaimana seafdal afdalnya ketaatan itu adalah taatnya orang yang cinta. Apa maksudnya? Meninggalkan sebuah larangan karena cinta itu lebih awdol kalau meninggalkannya karena takut. Kayak tadi, Pak. Meninggalkan sebuah larangan karena Anda takdim mengagungkan itu lebih awdol daripada kota takut. Jelas ya Allah. Jadi wujudkanlah. Makanya kata Nulkaim itu gini. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tiga, tiga pondasi Pak. Anda gak akan mungkin bisa terbang menuju kepada Allah tanpa tiga pondasi ini. Ibarat yang kayak burung. Burung itu gak akan bisa terbang kecuali dengan tiga perkara. Apa itu? Kepala sama dua sayap. Kata Nulkaim, kepalanya burung itu sekedudukan dengan cinta. Anda ngaji ini karena apa sih? Hah? Anda ngaji ini karena apa? Tapi kalau ngaji ini karena apa? Daripada nganggur, ya. Kapan merasain manisnya iman kalau kalau ngaji itu hanya karena apa? Sebuah rutinitas atau sebuah kalau nganggur tak ngaji daripada nganggur. Jangan gitu keliru. Anda ngaji itu sebuah ketaatan. Niatkan ini wujud cintaku kepada Allah. Karena aku cinta sama kamu ya Wah, ngaji gitulah ngaji. Dan ini adalah bentuk kepalanya burung. Burung tanpa kepala mati, Pak Sebagaimana kita. Kalau ibadah kita tidak ada dasar karena cinta, kita akan mati juga. Pasti di tengah jalan akan, akan futur, akan futur akan, akan apa? Malas. Karena dasarnya bukan cinta. Makanya jenengan kalau ngaji kadang-kadang malas kadang-kadang semangat sebulan ngaji seminggu apa ngaji sekali sebulan ngilang nggak balik gitu kan wah ini karena dasar cintanya dasar ngajinya karena apa karena sungkan atau karena cinta karena Allah kan gitu nah dasar dulu karena karena cinta karena Allah maka semua akan jalan dengan dengan baik kedua saya ini pak adalah mengharap dan takut kita dasar gak gaji tato pak kalau si tato belum juga Pak Harus ada dua, dua sayap Awal sayap itu adalah mengharap pahala Dan takut siksa Siksaannya Aku ngaji ini Diawali dengan karena cinta Aku juga mengharap pahala di sisi Allah Tapi Di samping itu juga Jangan-jangan aku itu nggak diterima oleh lah gitu loh. Jadi itu kalau jalan maka anda bisa tertanggung menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu bisa, bisa jalan. Nah ini kalau nggak kita kalau nggak kita tanamkan mulai sekarang ya, ya, akan akan hancur kita akan mati akan malas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tadi kan maka seafdol afdolnya seorang meninggalkan maksiat itu kalau dasar negara cinta. Seafdol afdolnya anda menjalankan ketaatan itu kalau karena jin, cinta dasar karena cinta bukan karena yang lain. Baik, tarkil muhibbi wa ta'atihi wa Kata beliau Terjadi perbedaan yang amat jauh Antara orang yang meninggalkan maksiat Karena takut Dan antara menjalankan taat Karena tak takut Dengan orang yang Menjalankan ketaatan karena cinta Dan meninggalkan maksiat karena cinta cinta itu bunun pak farkun bun Makanya perbedaan yang amat jauh sekali jauh sekali jauh sekali jelas soal ini kau ini Kali kita harus pupuk apa itu rasa jin? cinta cinta sama Allah semua karena cinta ya kawan kalau anda anggap Allah itu rob anda yang ngasih rezeki anda semua ibadah niatkan karena cinta kepada Engkau ya Allah karena demi cintamu kepadamu, ya Allah, aku Sedangkan Sedengar sedekah, Pak. Karena cinta karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya kalau orang sedekah, karena orang lain gak jalan, Pak. Ya kalau dia baik sama kamu, kalau enggak. Tapi kalau dasarnya karena Allah kan, cinta karena Allah selesai. Kamu baik, kamu baik sana kamu. Kalau karena, karena Allah kan, cinta karena Allah, aku bersedekah. Kalau dengan karena manusia, berapa lama cintanya manusia sama kamu? Berapa lama? Gak bakal lama. Hari itu kayak semuanya. Dia mau gitu terserah, mau gitu terserah kan. Nah ini susah. Kita belum bisa mencapai derajat ini. Ngomong tuh gampang, Pak. Praktiknya susah. Nah, begitulah kita meninggalkan maksiat bukan karena orang, tapi karena Allah. Demi cintamu ya Allah, aku meninggalkan apa? Maksiat. Karena Allah yang ngasih rezeki kita, semuanya Allah, semuanya Allah. Aku dengarkan mak, maksiat. Jelas insya Allah. Dan insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik, dua kaidah dulu aja. Diapal dulu ya. Diapal, diperhatikan, dan direnungkan. Kira-kira aku ikut cinta sama Allah burung gitu kan. Kira-kira aku sudah mengagungkan Allah apa belum? Jelas insya Allah ya. Taib ya, ya. sampai di sini dulu insya Allah. Ini perdana insya Allah ya. Ya. Satu kalau boleh bertanya sedikit. Uh, pengertian daripada kemaksiatan itu apa sih Ustaz? Uh, karena mungkin kalau saya pikir kemaksiatan itu hanya hanya ber, apa ya, berarti kan pada uh, melampiaskan hawa nafsu. Apakah kejahatan-kejahatan lain itu termasuk juga arti dari kemaksiatan? Sebenarnya kemaksiatan itu terbagi menjadi dua eh, uh, ada yang terselubung yang jelas, ada yang jelas, ada terselubung, Mbak. Kenapa saya kata ke terselubung? Karena orang nggak sadar. Kalau itu maksiat. Jadi maksudnya terletak pada dua larangan Allah Anda terjang. Perintahnya Allah Anda tinggalkan. Itu jelas namanya maksiat. Ini yang jelas. Yang kedua, ini ini, ini yang harus saya perhatikan di sini. Anda sudah jalankan ibadah kepada Allah, Pak. Anda sudah meninggalkan maksiat, tapi pas dikatakan maksiat, bayangkan. Anda sudah ibadah kepada Allah sudah tuh. Anda sudah meninggalkan maksiat, tapi pas dikatakan maksiat, kapan itu? Di saat Anda tidak maksimal menjalankan apa? ketaatan dan Anda belum maksimal dalam meninggalkan maksiat. Anda sholat tuh. Taat apa enggak? Tapi kan Allah suruh begini, 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 begini kan. Apakah Anda maksimal? Gampangannya sekarang Anda nggak khusyuk dalam sholatnya. Bukankah Allah menyuruh Anda untuk khusyuk? Tapi apakah Anda maksimal? Apakah Anda itu, apakah itu bukan sebuah kemaksiatan? Cuma, cuma ini cuma, itu sebenarnya sebuah kekurangan dan sebuah kemaksiatan. Cuma di dalam kemaksiatan itu ada yang berbentuk Allah kasih toleransi. Kapan maksiat yang ada toleransinya? Yaitu berkaitan dengan dalil. Kalau lah andai kata khusyuk itu sebuah maksiat yang Allah siksa, yakin kita itu nggak akan selamat semuanya itu. Tapi tetap itu sebuah sebuah apa? Sebuah kekurangan. Karena kita disuruh ibadah kepada Allah, hati kita tuh khusyuk masih Allah. Itu kan kekurangan dalam beribadah kepada kita. Tapi yang kedua, kita itu diperintah oleh Allah mengenali Allah. Tapi apakah Anda sudah mengenali Allah? Belum maksimal Apakah Anda sadar itu bukan dosa? Dosa Dosa Anak kasih logika Ini, ini, ini ucapkan ucap, ucap, <kız> Anda masuk di sebuah perusahaan, Pak ba. Bagian pemilik perusahaan Pelajari dengan baik Kenali ini laranganku Perintahku, kenali dengan baik Terus Anda membaca global tuh Pak nggak memerinci nggak apa. Pasti ketika Anda tetap nggak menjalankan perintah dengan maksimal. Karena Anda disuruh Allah disuruh baca dengan baik dengan dengan satu persatu pahami dengan baik gitu kan. Tapi Anda ah, salah. Ap, apakah itu bukan sebagai kesalahan itu? Begitu pula dalam agama kita Pak. Kita itu harusnya belajar agama dengan baik tapi kita nggak maksimal. Nggak maksimal. Bahkan kalau kita belajar umum lebih maksimal dari belajar apa? Agamanya. Coba bayangkan. SD berapa tahun, Pak? 6 tahun. SD berapa tahun? SMA berapa tahun? Berapa tahun jangan belajar ilmu umum, Pak? Agamanya kapan? Enggak maksimal dalam cara agama. Apakah itu bukan sebuah dosa? Ya jelas dosa lah. Makanya terselubung. Oleh karenanya, oleh karenanya Rasulullah alaihi wassalam, Maka dari dalam uh, faedah di antara wa? faedah yang ada, kenapa di malam Lailatul Qadar Rasulullah alaihi salatu wassalam, sering ngomong apa? Innaka afun afa. Walaupun hadis ini Pak masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini sahih dan mengatakan baik. Cuma faedahnya, kenapa di penghujung akhir kita disuruh membaca ini? Supaya kita paham Bisa jadi puasa kita itu ada nggak beres Makanya minta apa? Minta minta ampunan Kenapa selesai sholat? Kita disuruh istighfar berapa? Kenapa? Benar selesai sholat Supaya anda itu sadar apa nggak sadar Sholat kamu itu nggak maksimal Makanya ya sepur Sepur Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam Inilah Meminta ampun kepada seratus kali Padahal Mas atau suruh maksiat? Jangan dianggap itu adalah maksiat karena meninggalkan apa? Meninggalkan perintah dan melakukan sebuah hal Bukan! Itu masuk juga di saat dia tidak maksimal dalam mengabdi kepada Allah. Itu juga sebuah kemaksiatan. Enggak maksimal dalam mengabdi kepada Allah. Itu loh Pak Itu loh. Makanya kita itu ainama bertempat maksiat. Kalau nggak maksiat dari sisi menjalankan larangan, meninggalkan perintah, itu yang maksiat. Nggak maksimal beribadah kepada Allah itu juga maksiat. Bingung kok gitu kita ingin coba mengaku orang baik dari mana? Gak bisa. Makanya wajar kalau inna bani adam hal khatta, main eva inna banyak adam khutbahul mengapa tuh khutbah itu masih mubalagh, pakai salai, mana salai, Pakai kok kok banyak salahnya. Dan itu banyak adab semuanya. Orang baik dan orang jelek. Orang banyak salahnya. Makanya, wakil kota itu Jadi, anak ulang lagi, bentuk maksiat itu terbagi menjadi dua. Pertama, meninggalkan kewajiban. Yang kedua, apa? Melanggar larangannya. Yang kedua, itu enggak maksimal kita dalam mengabdi kepada kepada Allah. Enggak maksimal Wak. Istri itu juga begitu, enggak maksimal ngabdi kepada suami. Suami itu juga juga apa? Enggak menunaikan haknya. Makanya, makanya kata Rasulullah, wallahi. Wallahi katanya. Wa ilaha illa Tidak ada ilah kecuali dengannya. Laukan andai kata Andai kata nih Pak di jasadnya suami dari ujung kepala sampai ujung kakinya Pak itu keluar nana dan darah kemudian dihisap oleh istrinya Pak hakku, istri itu masih belum bisa menunaikan haknya dia kepada suami bayangkan Pak ba, belum bisa menunaikan haknya apa sebagai istri kepada apa sua itu juru menghisap bahwa ba. nananya suami suami dari ujung kaki sampai kepala juru hisap maksudnya apapun yang kau lakukan wahai sang istri tetap belum bisa maksimal apa itu menunaikan apa haknya sang istri kepada apa? suami nah itu berarti sering-sering minta maaf kepada suam, suami suami pipe gak iso walaupun kamu sudah koyo-koyo sudah maksimal belum itu antara engkau sebagai suami. Makanya jahat, jahat. Uh, seorang bapak datang kepada Nabi Alaihissalam ya Rasulullah. Inna binti putriku nggak mau nikah ya Rasulullah. Nggak mau kawin pak, nggak mau nikah. Dinikahkan ini nggak mau. Setelah itu kemudian dipanggil wanita itu, ditanya apa yang menyebabkan engkau tidak mau menikah? Kalau ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku apa haknya istri. Disebutin darurat, Eh Rasulullah. Kalau begitu haknya Rasulullah, mata Aku gak bakal menikah selama lamanya. Kenapa? Karena haknya istri itu ber berat, berat pak, berat. Dengannya dia nggak nggak mau menikah karena apa? berat sekali menjadi hanya seorang istri kepada suami suaminya. Luka iso pak. Makanya apalagi kita sama jenengan bagi gimana bisa maksimal wow, dari dari detik 24 jam Pak kita itu dapat lima dari Allah. Sudahkah Anda memuji Allah setiap detik? Enggak. tapi bisa, makanya enggak maksimal. Makai akhirnya istighfar. Karena enggak maksimal. Enggak maksimal. Bayangkan berapa banyak ya kan Anda mengambil kekayaannya Allah. Apakah Anda mau apa namanya memuji kepada Allah sebenarnya enggak makanya enggak maksimal enggak maksimal karena itulah banyak menjadi istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala maksimal dalam beribadah kepada kepadanya jelas itu Insya Allah jangan jangan kita merasa sobo so api aja lah ya kita itu siapa tetap akidusoni tetap banyak maksiatnya enggak maksimal enggak maksimal oleh karenanya, ayolah kita natadzarra ila Allah. Menghambakan diri kepada Allah. Ya kan? eh menangis karena kekurangan kita adalah mengabdi kepadanya. Menangis karena apa? Dosa-dosa kita dan kurang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. tapi kita kan jarang teringat ya gitu itu. Seakan-akan kita us oke oke aja, aman aman aja kan, iya kan? Oke oke aja, aman aman aja

apa itu bisa, dipenuhi, kita, bisa dipenuhi, kita kita maksud yang pertama sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu kan alim dari sudur pak ya. Uh, alim bidati sudur itu semua yang punya hati apa aja yang kamu mau inginkan itu pasti Allah tahu ya kan mau gini mau gini tahu yang kedua itu jelas Allah mananya jelas jadi maknanya uh, semua yang ada dalam hati-hati kita itu pasti Allah tahu apa yang kau inginkan Mau berbuat ini layak faaleyesh sesuatu, sesuatu apapun yang ada dalam jiwa anda Allah tahu. Yang kedua kul huwa setiap harinya itu pasti ada apa? Ada sesuatu. Artinya setiap yang ada pada manusia pada alam ini ada sesuatu yang baru aja kan? dan Allah tahu Allah tahu. Jadi sesuatu yang baru yang ada pembaruan setiap hari, ada ini ada itu semuanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi penggabungannya, apapun yang terjadi fikuli syaiq, fikul yau tetap Allah Subhanahu Wa Taala tahu, tahu pembaruan apa yang baru apa semuanya Allah tahu. Temananya.